Sampai aku hen. Kenapa dia duduk jauh di padang pasir tu nak boleh mari sekali? Bukan mudah. Nak royak tu sobat ni cita-cita kepada kepada Rasulullah. Siapa tanggung tu dulu? Nah, cuba tengok, kita tengok siapa dia hak Nabi pergi jumpa dengan dia di dalam mimpi. Iaitu Sayyidina Bilal Ibn Rabah. Tukar bel Nabi. Ini nak royak kata, sobat Nabi ni siapa tanggung tu. Bilal Ibn Rabah ni, bila Nabi mati dah, kita seduk Madinah. Tukar bel Nabi, orang Afrika. Orang Ethiopia. Orang percik Ethiopia, hitam. Negeru. Nabi tak jadi tukar bel dia di Madinah. Bila Nabi mati dah, dia tak si bel dah. Abu Bakar suruh bel tak si. Serina Umar suruh bel tak si. Bahaya yang ini, aku nak pergi dah Abu Bakar. Tika tu Abu Bakar jadi khalifah. Lepas Nabi mati, mayat masih lagi, tak ada sipir lagi. Pilih Abu Bakar jadi ketua. Jadi khalifah yang pertama ganti Nabi. Bila sipir siap, Nabi siap dah duduk tak lama. Duduk tak lama, tak banyak boleh. Bilal pun minta kepada Abu Bakar, kata aku nak tubik pergi dah. Kata dia Abu Bakar, nak pergi mana Bilal mu? Muduk sini lah, bel dah lagi. Aku tak ada nak cabuk mu tu. Aku tak ada nak cabuk kata orang bel dah. Nabi letak mu, aku nak letak sampai bila-bila lah. Aku tak si dah. Aku tak si bel dah. Nabi mati dah. Dia pun sipir kawan anak beranak dia. Bawa kuda, bawa utak, hadap ke negeri Syam. Gi duduk di negeri Syria. Gi duduk di negeri Syria. Gi duduk di negeri Syria tak ada siapa setahun. Lebih kurang 7-8 bulan, Nabi wimipi, Tuhan wimipi, Rasulullah gi ke rumah dia. Dia tidur tengah malam, Nabi mari. Dalam mimpi dia, jumpa Nabi. Nabi wisalam. Assalamualaikum ya Bilal. Dia pun jawab, waalaikumussalam ya Rasulullah. Dalam mimpi dia. Lepas tu Nabi kata kena, Bilal. Geno mutasibbe Bilal. Nabi kata, Bilal, geno mu beradu dah beh. Tu. Tak apa lagi, tak leda lagi. Lepas tu Nabi kata sepatah pula dalam mimpi dia. Bilal, mu ni datang hati sungguh tinggal aku. Mu ni datang hati sungguh mu tinggal aku. Mu ni tak ingat ke aku, Bilal. Dua patah tu ya. Leda tu teriak selalu. Bilal teriak dah, teriak. Teriak malam, teriak, teriak, teriak. Sampai cerah. Sehingga bini dia tengok Bilal tak pernah lagi dia teriak sampai mengisap. Sampai budak kecil. Bini dia kata, no Bilal, mu teriak itu lalu apa? Mu dah sesak ke apa, Bilal? Kata ni Bilal, aku takut. Aku takut, aku takut. Mu takut apa Bilal? Aku takut Rasulullah marah. Aku takut Rasulullah marah. Nanti dia tak wiku masuk syurga lah Rasulullah. Geno saning dia mari. Dia jumpa dengan aku dalam mimpi, dia marah kat aku. Aku tinggal dia lama tak ziarah di kubur dia. Dia kata aku ni sapa hati tinggal dia. Tak ada klik-klik tengok aku, tak klik jumpa dengan aku Bilal. Tu. Hatulah aku takutnya, aku takutnya. Tu Bilal takut noyak petang tu mimpi je. Tu. Bercerah pagi esok selalu aku kusel dia. Kusel, ambil kain baju lipat, kusel potong seh lah. Galah tah belakang hadap Madinah dah. Seekor kuda, naik kuda dia cuk peruk 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 peruk. Tu naik kuda dia pergi sapa Madinah. Belum nak sapa Madinah, sapa di Bukit Uhud. Sapa di Bukit Uhud, teriak situ dia. Beradu kuda tak boleh nak pergi, teriak. Duk teriak, teriak. Turun tak kuda. Duk nyetak. Duk tak tanah. Teriak, 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 teriak. Gena yang teriak tu. Dia nampak Bukit Uhud. Dia dulu, dia ingat. Dulu aku dengan Rasulullah duk bukit ni. Kau duk perik Uhud, aku dengan Rasulullah. Aku duk dengan Rasulullah sini ni. Aku berasa baru ya aku dengan Rasulullah. Noyak tu teringat pada Rasulullah. Hani sahabat noyak tu. Siapa tanggut tu? Nah, siapa tanggut tu noyak tu?
Nah tu. Bila sudah dia teriak puas dah naik untuk apa ni kuda dia. Pecuk kuda dia pergi sapar dalam bandar Madinah. Bila sapar dalam bandar Madinah, dia pergi sapar di rumah Khalifah Abu Bakar. Orang tengok kata bila kelik dah. Pakak marilah. Mari dia peluk dengan dia. Mari dia temu dengan Bilal. Sayyidina Umar pun mari, Sayyidina Ali pun mari, Sayyidina Uthman pun mari. Kata Bilal kelik dah menyambut Bilal. Bilal pun duduk tak lama, selalu dah ambil kuda, peruk, pergi sapa di kubur Nabi. Ha, dia minta Abu Bakar, setelah lagi kita kecek. Setelah lagi kita berbicara. Aku nak pergi dulu. Buat kata, aku nak pergi mana bila? Aku nak pergi tempat Rasulullah. Karena semalam Rasulullah pergi ke rumah aku. Aku nak pergi kubur Rasulullah dulu. Abu Bakar pergi tengok bila duk teriak di atas neser Rasulullah. Duk teriak, duk minta maaf kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, maaflah aku ya Rasulullah. Bukan aku tak ingat kamu ya Rasulullah, tapi aku duk jauh ya Rasulullah, bukan boleh kelik nan hari ya Rasulullah. Maaflah aku ya Rasulullah. Aku bukan tak ingat kepada kamu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, duk teriak tak kubur Nabi. Ha ni Bilal Ibn Rabah tukabbar Rasulullah. Ha tukabbar Rasulullah. Lalu tu sudah siap belaka dah mari rumah Abu Bakar. Bila mari rumah Abu Bakar, mari di Umar kata, bila hari ni mubah ni, aku nak minta mubah. Aku lama tak dengar suaramu. Aku dengar suaramu tukar Rasulullah dia hidup itu lagi lah. Lepas ni berapa tahun lah. Mu tak ada bebek. Tak si. Allah aku nak minta lah. Tak si. Mari di Uthman, minta lah. Tak si. Tak si. Tiba-tiba dalam had raya tak si. Mari budak dua beradik. Ha, budak jatah dua beradik. Mari masuk pak cik bila klik bila pak cik bila pergi tangi leling sore pergi tangi bila pergi dua orang tu ya tengena pak cik bila behas sekali lama tak dengar pak cik bila beh tak sih aku tak sih Rasulullah mati dah aku tak sih dah aku beh ke Rasulullah ada ya Allah minta pak cik bila minta Allah minta kali ya minta ni dia minta itu tak uti bila tak sih pun tak uti dia minta lama-lama bila tanya mung siapa dia ni mung dia minta mung siapa dia ni dua orang tu pun jawab aku ni cucu Rasulullah. Aku ni cucu Rasulullah Hasan dengan Husin, anak Fatimah, anak Sayyidina Ali. Bila apa pun dengar tu Hasan Husin, terung canggih lalu dah. Karena dia tinggal halus-halus lagi demo ni. Dia tinggal kau tu halus lagi. Tiba-tiba dia kelik ni besar dah. Besar dah. Dia kata aku cucu Rasulullah, aku nak minta ubah. Tak apa. Aku nak bel. Ha ni ayat tu Bilal Ibn Rabah. Aku nak bel. Dia kata nak bel. Bo masuk waktu Zuhur naik. Naik atas mimbar tu. Jamai dulu atas mimbar tu. Di Madinah. Bel mula-mula tak apa lagi. Bel mula-mula tu bila bel Allahu Akbar. Orang dengar masa tu pakak teriak habis. Dalam kawasan Madinah katuk pintu katuk kedah hingga mari di masjid. Serta teriak. Ingat kata Rasulullah hidup kelik. Karena bila berah. Ingat suasana masa tu. Hingga ayat gelawak orang Madinah teriak. Mari di kubur Nabi dengan ingat Nabi apa ni Nabi hidup kelik dah. Bila pun kelik bila ber semula dah. Pakak tinggal lah. Mari duduk teriak tengok. Apa? Bila naik duduk ber. Dengar suara bila. Bos apa dikata wa ashadu an. Tak boleh gitu. Sapa sekat tu teriak dah. Ha ni Bilal mana dah. Wa asyhadu an tak leh gi sekat tu. 2-3-4 kali dia sekat tu turun. Teriak bila tak leh sebut nama Nabi. Nak kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tak leh. Ha ni ayat tu tak apa hati dia tak apa hati. Tekelek tak leh nak kata sikit habuk. Turun minta maaf kau cucu Rasulullah. Hasan Husin minta maaf lah. Aku tak boleh sebut nama tukmu.
Ha, hani nak ayat kata sahabat Nabi sepatang tu. Kita pun dimakiyalah. Nah, kalau ada Rasulullah kita boleh kecek. Kalau ada Rasulullah kita boleh becek, boleh tanya khabar. Lah ni dia dah mati dah. Ha, dia dah mati dah Rasulullah kita ni 1400 tahun lebih dah. Tapi walaupun dia mati tapi tetap dia dalam hati kita. Bahkan kita ni Rasulullah duk cita-cita nak jumpa. Kita kena tahu belaka fuak kita tina yatak ni. Nah, fuak kita tina yatak ni, orang tandak ke, orang gubir ke, orang mana ke? Nabi pernah royak kepada sahabat satu kali dalam Masjid Madinah. Kerana sahabat tengok Nabi duk teriak dalam masjid. Nabi duk nunuk air mata titik berah-berah. Duk nunduk, Nabi tunduk, air mata tu baik. Tak. Sahabat tanya, ya Rasulullah, genomu susah hati gapo ya Rasulullah? Mu susah hati gapo ya Rasulullah? Siapa dia nak menyakit timu ya Rasulullah? Boleh muduk menangis tu ya Rasulullah? Nabi kata, tak ada. Aku ingat kepada kekasihku. Tu Nabi jawab ya. Aku teriak ni, aku ingat kekasihku. Sobat beroyak. Hani kekasihmu berlaku dalam masjid ni. Haa, sobat tu. Hani duduk sekali dengan mu berlaku ni, ratus-ratus dalam masjid ni. Nabi kata, mu buka kekasihku. Nabi kata, mu buka kekasihku, mu sobatku. Sobat tanya, mananya kekasihmu ya Rasulullah? Sobat tanya kepada Nabi. Hak mu duduk teriak, duduk ingat sangat tu, mana kekasihmu? Nabi pun jawablah. Yani umatku yang tak pernah tengok muka aku, tak pernah jumpa dengan aku, tak pernah tengok aku, tak pernah salam dengan aku, tak pernah makan sekali dengan aku, tapi dia beriman kepada aku. Ha ni ayat fuak kita lah ni, fuak kita. Kita mana jumpa dengan Nabi? Mana kenal dengan Nabi? Bisa salam dengan Nabi dak, tapi kita berimej kepada Nabi. Ha hok ninggah Nabi duk tunggu-tunggu nak jumpa dengan kita. Ha ni kena faham fuak kita. Sebab tu hari ni gena-gena kita kena buat wi kita ni masuk syurga. Kita kena buat kita ni wi masuk syurga. Barulah kita boleh jumpa habis dan boleh jumpa dengan Rasulullah. Tapi kalau kita tak ada masuk syurga tak nak kecek adalah sore habuk tak leh. Tak jumpa dah dengan Rasulullah, kau dengan siapa dia kau tak jumpa dah. Dengan Fatimah kau, dengan Aisyah kau, dengan Khadijah kau, dengan Rasul-Rasul lain kau, tak jumpa dah. Dan kita masuk neraka kau. Hansa tu. Ha, sebab tu hari ni, kena pakat cari jalan berlaku. Lebih-lebih lagi, adik kakak kita sini ni. Nih, kapu tandak ni. Ha, tu kena kerja sama sokmo. Kita kena hidupkan syiar Islam. Lambek Islam. Iaitu apa nama? Yang pertama kita kena banyak mengaji dan belajar. Kerana mengaji dan belajar inilah apa panggil pelita lampu untuk nak menyuluh kita kebenaran. Kita ni kalau Nabi Muhammad tak bakit nak tahu mana kita. Sebab tu nah ayat Quran kata bil huda wa dinil haqq. Tuhan royak dah. Tuhan kata bil huda. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tak utuskan engkau wahai Muhammad di dunia ni. Tuhan kata aku tak letak mung jadi rasul tah dunia ni hei Muhammad illa rahmatan lil alamin, malaikat menjadi rahmat sekalian alam. Sebab ada Nabi Muhammad seorang ni, orang boleh tupai seluruh dunia. Ha hani nak ayat tu Nabi kita. Lagi pula Tuhan royak kata Nabi Muhammad ni aku letak ni bil huda wa dinil haq, membawa penunjuk hidayah. Ha, membawa penunjuk dan hidayah. Yang ni sepuan dengan ni sepuan pelita ni. Ha, sepuan dengan pelita ni dah. Kita ni kalau tak ada pelita metak dah metak. Neh. Ha, terus jalan kau tengah jalan tak ada pelita ke mana? Kokoh lo, kokoh. Ah metak. Ah tak ilmu. Ah tak ada. Ah tidak gerik geruk oi, parik ni. Ah tu panggil apa tu? Pasal tak ada pelita. Ah tu, tak ada pelita. Maka Nabi Muhammad tu letak naik di atas dunia ni dia sebagai penunjuk. Dia sebagai penunjuk. Jadi sebab dialah kita ni boleh tahu kebenaran. Tahu hak comel, hak huduh, hak gapo semua tu sebab dialah.
Lagi pula yang keduanya, wadinil haq, membawa agama yang sebenar. Sebab tu hari ni kita tak kena wahweh. Kata kita ni kena dah. Orang yang berpegang dengan agama Islam ni kena dah. Kerana agama Islam ni agama Allah. Agama Allah. Hanya di hari ni walaupun kita kena jagalah agama. Bukan kata orang kita Islam tapi semaya dah hanyangi. Ha, tak rok lagu tu. Tak rok. Hari ni kita kena dah. Kerana agama Islam ni agama Allah dah. Kita pun agama Islam dah. Tapi kena bubuh baja, kena jiru humi, kena lerah humi, kena caku humi. Ah, tu kena wear pelepah-pelepah buruk. Ah, tu nak ayat tu. Barulah subuh, barulah comel nak ayat tu. Kerana apa? Kerana benda ni Nabi Muhammad lah. Hadir dan juga Tuhan letak dia di dunia ni sebagai membawa umat, sebagai bawa umat, sebagai sebagai menjadi lapu dan pelita nak suluhkan umat. Sebab tu kita di hari ni di antara nak wicerahnya apa? Ngaji dan belajar. Ngaji dan belajar. Siapa dia tak ngaji, siapa dia tak belajar, kau jauh. Kau jauh, kau jauh, kau jauh, kau jauh. Tosa kata kita nak buat gapo namo. Nah, kita nak hidup hari ye pun ayat tersusah dah. Dan kita tak belajar dengan ilmu agama. Hak dunia tak payah mana. Hak dunia ni nak makan nasi tak payah mana. Nah, kerana kita makan nasi mentah pun boleh. Makan nasi tak sedap pun tak apa. Yang masuk perut je. Tapi kalau benda agama tak kena hak hotel, tak kena hak asli, maka dia akan badi dalam kehidupan kita. Ha ni benda nak ayat tu. Benda dengan agama ni badi besar, badi besar. Pastu nak buat lagu mana boleh kita tak sibuk badi, kita kena belajar. Kena belajar. Ha tu. Maka di antaranya tanda-tanda ulama kata yang kita tanda kata kasih kepada Rasulullah ni apa di antaranya? Tiga perkara besar-besar. Kalau tanya puak kita semua malam ni, kasih tak pada Rasulullah? Kasih. Dia mau kasih, kasih benar? Kasih benar. Ha deh, semua boleh jawab itu berlaku, ambo demo supo berlaku. Tapi mana tanda kita kasih pada Rasulullah? Tanda kata kita kasih pada Rasulullah ni mana? Yang pertama ulama kata dia cik mari yang pertama gapo namo? Hafsah sekali. Kita kena berselawat ke dada Nabi. Kita kena selawat kepada Nabi. Itu tanda besar sekali. Kalau kata kasih ke Nabi tapi tak ada selawat ke Nabi, oh bahau. Tidak? Bahau. Pandang mulut kata tapi tak ada hak sebenar nampak. Ah tu. Tak ada apa? Apa panggil tak ada tanda dia. Tanda kata kita kasih pada Nabi ni ialah ialah kita kena banyak berselawat. Ini ulama kata. Pas kalau kita tengoklah selawat sendiri pun begitu sungguh. Orang yang banyak berselawat kepada Nabi, orang banyak selawat ke Nabi ni, nah, orang banyak selawat ke Nabi ni ialah itu tanda kata dia kasih kepada Rasulullah. Gino ulama kata gitu, kerana ulama faham daripada ayat Quran. Ulama dia kata gitu saat itu dia faham daripada ayat Quran. Kerana Tuhan royak dah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Tuhan wa malaikatahu dan malaikat-malaikat dia yusalluna 'alan nabi, pakak nak selawat ke Nabi. Tuhan dan malaikat selawat ke Nabi. Tu Tuhan royak sendiri, aku ni selawat ke Nabi. Malaikat aku selawat ke Nabi. Sebab tu Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hei orang-orang beriman umat Nabi Muhammad, muda buat gapo tak selawat ke Nabi mu kata. Ha, kita kecil usah gapo lagu tu. Aku lagi selawat ke Nabi mu. Malaikat aku selawat ke Nabi mu. Geno mu tak selawat ke Nabi mu. Ha, tu.
Jadi Selawak ni besar. Selawak ni tanda besar kata kita ni cinta kepada Rasulullah. Ha tu. Sebab tu kita kena banyak selawak. Pas kita dah mula moluk ni banyak selawak saja. Oh, selawaklah sedap sedap sedap. Kita sini tamada ya. Kita sini selawat tamada gitu sallallahu ala ingat katik tak ingat katik. Nah, kalau Indonesia sedap, Indonesia sedap sedap. Selawat dia tu. Selawat tu, selawat ni, selawat marhaban. Ha, nak royak kata banyak. Ha tu. Sedap dengar kita. Ha tu. Kita sini kedatu lah. Tapi nak royak tu bulan Maulud ni banyak orang berselawat. Ha, banyak orang berselawat kepada Rasulullah. Ha tu. Tapi bukan sekadar ni dah. Sebab kita ni ingat bulan Maulud saja ke dah. Tapi tak bulan Maulud pun tak apa kita. Gena weh kawan buat Maulud. Bulan Rajab buat Maulud tak ada apa. Karena tanda ingat pada Rasulullah ni bukan tertentu dengan bulan dah. Hanya kita mari bulan Rabiul Awal ni munasabah bulan beranak. Tu ya. Ha bulan beranak. Ha sebab itulah apa panggil banyak selawat. Lepas tu selawat ni tak nak kira lah. Ha sebab tu selawat ni biar ada tiap-tiap hari. We ada tiap-tiap hari buku selawat. Karena Nabi kata man sallaa alayya mi'ata marratin. Nabi kata siapa dia selawat kepada aku sehari 100. Sehari 100. Hak ni kena boleh setiap 100 lepas hari subuh 100 prok 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 Allah setai. Tak ada 20 minit. Dalam 10 minit lebih-lebih. 100. Ha 100 ni ayat tu. Neh. Ha tu. Nabi kata barang siapa yang selawat aku 100 sehari. Sehari tu pada hari kita setai ya 100. Boleh 100 cukuplah. Ha misal aja tu. Orang ning Nabi kata apa? Qadallahu lahu mi'ata hajatin. Orang tu Tuhan qadakan hajat dia 100 hajat. 100 hajat. Dia ni nak apa? Semua tu hari 100. 100 karo. Tapi 100 karo ni Nabi kata Tuhan becek. Tuhan becek Nabi kata, "Sab'ina minha li akhiratihi." 70 hajat Tuhan nak tunai di akhirat esok. Kita nak gapo 70 di akhirat esok? Bawa kita mati pergi mata mak, kita nak gapo dik? Tuhan akan tunai so 2 3 70. 70 hajat di akhirat esok. Wasalasina minha lidunyahu. Ada pun 30 lagi dalam dunia learning hak kita hidup selagi. Hak kita ni nyawa sesih ni 30 hajat. Hani ingat molek. Orang selawat ke Nabi 100, Tuhan tunai hajat 100. Tapi 100 ni 70 di akhirat. 30 dalam dunia. Ha tu. Hani nak ayat buku selawat. Buku selawat. Ada so lagi hak tinggi. Tapi gak dak tahun ini, royak saja. Tak beli pun tak apa leh. Dah saya tak jalan tak ada siapa nak beli ni. Ha tu mahal sikit. Nabi kata man salla alayya alfa marratin fi yaumin. Siapa dia yang selawat kat aku 1000 kali sehari. Ah tak ada jalan dah bunyi 1000 dah tak jalan. Nah bunyi 1000 ni tak ada jalan dah. Bunyi so poklah selo dah. Ah dah 1000 kalau duit nak 1000. Ah dah kalau duit nak 1000 tu Nabi royaknya. Siapa dia selawat kat aku 1000 sehari. Mana lepas subuh sampai asar. Ui boleh 1000. Hak ni pisik sekali gambar nama besar hak ni. Hak ni 4000 juta tak bayar lagi. Tak jual lagi ni ayat. Gapa nama hak ni Nabi kata. Lam yamut. Lam yamut. Orang ni hak selawat kat Nabi 1000 kali sehari. Orang ni Nabi kata tak mati. Hatta yubashira bil jannati. Nabi kata orang ni tak akan mati hari dia nak mati malaikat Tuhan tunjuk gambar syurga dulu. Ha payah siapa dia nak lah. Ha tu 1000 1000 1000 tapi setah ya orang besok ni
Tapi kita nak saing hapok malah tak lagi. Bunyi kok serat, bunyi kok 100 pun, tapi kok 100 tu star je. Ha, sebetar 100 tu. Tapi kok 1000 ni bunyi ni, padahal sebetar je juga. Itu nak ayat buku selawat. Besar, 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 besar. Ha, tu. Ni, buku selawat. Itu dua kata tu pada. Ha, tu. Ada lagi buku selawat ni. Tapi pilih dua tu ya. Ha, pilih dua tu pada dah. Itu nak ayat kata, ingat pada Rasulullah kena banyak selawat. Lepas tu dah kita ingat selawat ni, kita banyak selawat ni. Allahu Akbar. Tuhan buka segala-gala. Cuba terah. Cuba kita terah selawat, 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 selawat. Lepas pagi selawat, popek, 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 selawat. Boleh tengok. Boleh sampai sebulan ke, dua bulan ke, boleh tengok lah. Okay, ni. Tapi kita ni nak jadi susah hidup ni, kita tak gaduh benda ni. Kita tak gaduh. Kita berasa tak harap. Kita berasa kata kerja kita tu lebih mengharapkan hidup kita. Ha, kita berasa gitu. Sampai kita siapa tinggal ibadat-ibadat. Tak sepenuh ibadat. Kenapa? Kerana kita gaduh dengan kerja buat. Padahal goning ni, goning di pihak kita ni. Goning di pihak kita. Kesenengi pun di situ lah. Kekayaan pun di situ lah. Kemudahan pun di situ lah. Kebahagiaan pun di situ lah. Tapi kita tinggal. Cuba terperhati tengok. Sebab tu orang yang dekat dengan Rasulullah, orang yang dekat dengan Allah, tak ada kenalah mana kali. Tapi orang yang jauh, gak cukup payah. Kita tengok mudah-mudah, seperang tengok mudah-mudah. Ya. Wak bandingin apa lah dah. Dia tu duduklah kain seher 24 jam, tak ada semaya bel apa. Duduklah kain seher 24 jam, ikut kerja kapal orang suruh. Demi tak demi gi, air hidung ceruk-ceruk pun gi, nak makan tak ada ni. Ha, serian-serian pun makan ubat boleh lagi kerja nak ajak tu, tak ada duit. Siapa tak semaya, siapa tak gapur nak ajak, ada berasa tak boleh. Rok dah hidup. Ha, cuba kita perhati tengok. Okey, rok dah hidup. Duduklah kain seher. Tak rok, tak rok, tak rok. Tak rok tak apa lagi. Bahagia ke tak dia dengan anak bini dia. Nampak dia dia makan colek suka-suka, dia gurang dengan bini dengan anak, ada tak? Tak ada, tak ada. Pagi hari tak ada, berat takut ke mana dah. Haa, ni nak ajak. Klik-klik gelap. Klik gelap, klik gelap, klik gelap, klik gelap. Tu bahagia tak ada juga. Haa, ni nak ajak. Kerana apa? Kerana semua tu, you sakut pau dengan ibadat berlaku. Semua ketika laku kita, semua kerja yang buat untuk rezeki kita, duduk dengan ibadat berlaku. Sampai kalau tak padu ibadat, pakai cuk dah. Pakai tak rok lah dah. Ha, pakai tak rok lah dah. Dia kena berdamping diri dengan ibadat. Banyak ayat Quran yang cerita tetap jangan tinggal ibadat. Jangan tinggal ibadat. Jangan tinggal ibadat. Kerana ibadat tadi tu punca segala-gala kehidupan kita. Misalnya kita. Nah. Ha, Tuhan we kaya dah. Ada setengah orang we kaya tapi tak suka. Kaya tapi tak ada khamsuk. Tak bahagia, kaya-kaya tak bahagia. Dia kata dia tu kaya. Lepas tu tahu bunyi balah semua. Balah semua-semua bunyi. Oh, dah bubuh apa tak tahu dia kata. Bini pun duit banyak. Tu laki, untuk laki tak ada royak dah banyak. Nak makan 4,000 sehari tak habis lagi. Bagaimana tu tak? Ha, tak bahagia, tidak tak bahagia. Hani nak cari tak boleh. Ya kena berdamping diri dengan agama. Agamalah yang menyenangkan hati kita. Cuba kita tengok mudah-mudah deh. Dalam rumah tangga nak royak. Dalam rumah tangga mudah-mudah kita tengok. Yang mana Tuhan dah royak dalam suratul Rum. Dalam suratul Rum Tuhan dah cerita tentang Tuhan menjadikan kita ni. Tuhan kata wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan setengah daripada tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Tu Tuhan kata. Tanda kata Tuhan ni kuasa. An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Bahawa Tuhan jadikan kita ni azwaja. Apa azwaja? Pasangi. Apa pasangi? Tino jatah, tino jatah, tino jatah.
Jate tino tino jate jate tino segu 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 tu pasengi. Tu Tuhan royak di dalam Quran kata tu tanda kata Tuhan kuasa ni dia pandai awak kita ni tino jate. Bila dia awak tino jate dah litas kunu ilaiha. Buat apa tino jate tu supaya duduk sekali. Supaya nak widuk sekali. Apa nak widuk sekali? Nak win nikah. Ha, nak win nikah, nak duduk sekali tak leh ya harap. Hak jatuh anak datuk tu, hak tino anak datuk ni tak leh. Nak duduk sekali kena menikah kahwin. Hantu hai royak siap dah. Nak widuk sekali. Peng bila duduk sekali menikah kena molek dah dengan agama dah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan kami jadikan pasengis kelamin saat ini tu, hok nikah kahwin itu. Mawaddatan wa rahmah. Jadi kasih-kasih saya. Hanya ya? Hanya tu hewat kita lagu ini. Jadi kita nak dapat kasih saya ni, dia kena we kena. Sabit tu kalau kita duduk dengan tino, tak ada nikah lagi duduk dah. Haa, kerti tak? Tak ada menikah duduk dah, tak ada menikah gendang dah. Tak dapat bahagia nak ya tu. Kalau boleh anak jadi cencala. Ha tu nak ya. Ha tu. Ya nak di mula-mula lagi dah kena menikah kahwin. Mula tu mula dengan halal dah. Ha nak ya tu keluarga. Cuba kita perhati tengok eh. Kita perhati tengok orang hak nikah setelah setubuh dulu. Nampak tak kita? Hari nak royak contoh mudah-mudah. Nah, dia ni nikah. Tapi nak boleh nikah pun pekuk demo lah. Itu mudah-mudah. Pekuk demo. Ha, pekuk demo. Buat demo pekuk tu kahwin nikah. Jadi kita tidur dah dengan tino tu. Bukan lekat perut dah. Kata lekat perut sekalipun. Tak sama dengan kita pergi masuk mitak. Belum kita nak tidur saat itu kita menikah dulu. Ini keberkatan dalam kehidupan. Keberkatan dalam kehidupan. Ha, tu. Kalau kita pergi guna dulu, ya tak ada dah. Kebahagiaan tak ada dah. Tak ada dah. Duh, tak lama nak jadi. Nak apa? Nak jadi cerak. Nak jadi kecek derah. Nak jadi baloh. Ha, ni nak yata bina. Bukan di atas benda halal. Ha ni, sabit orang tua yang besar. Nah, orang tua yang besar. Mak, mung jangan hidup genau latino. Kalau mung nak buat bini enggak. Mung jadi buat seher dulu, mak. Tino tu kalau nak buat bini. Ha, tu, orang tua yang besar lagu tu tu. Kalau nak buat bini, jangan hidup seher. Tino tu tu. Ha, gana tu. Ha, sat. Golek kalau seher dulu duk gendong tai malam lumak dah baru menikah, tak ada jalan. Dia kata gendo, "Eh, dulu nampak tak belum nikah nampak duk rapak. Duk gendong tengok nara tu kata perut rapak. Bo gini nikahlah duk hujung pelandu." Ah, tidak. Hatu nak royak kata, nak royak kata keberkatan tu tak ada. Hani nak royak kata hak ugamu. Ha, tu. Hatu dia antara nak royak kata. Nak royak atas dalam kehidupan kita. Yang kedua, tanda kita kasih kepada Rasulullah ni gapo nama? Tanda kita kasih kepada Rasulullah ni gapo nama? Ulama kata, kita mesti hayati sejarah hidup dia. Tidak, mesti hayati sejarah ni. Kena ngaji perawat sah dia. Kena ngaji perawat Nabi. Ha, tu mudah-mudah. Kena we kenal Nabi. Pak kita pelik tak kenal. Nah, tak kenal. Sebab itulah kita kalau buku Zangi hak Jawi ke, cuba kita baca we perhati molek tu. We ingat maksudnya hati. Baru kita apa? Kerana nak we ingat sejarah Nabi ni payah. Kita reti kata Muhammad bin Abdullah, anak Aminah, tiga beranak tu ya kita. Kalau lebih dari tu tak rampak, tak tahu dah. Ah, tak tahu dah. Kerja gapo lagu mana tak tahu dah. Sedekah dia Rasulullah. Dia Nabi kita. Tapi kita tak tahu perawat dia.
Pah mana kita nak cinta kepada Rasulullah? Dalil mudah-mudahnya kita tengok wairun-wairun. Dia sebab gapo kalau darah mapuh dia teriak? Ha, dia darah mapuh dia teriak. Nah, dia teriak. Dengung geno dia mata geno. Kubelah darah mapuh marai. Ha misal tadi. Geno boleh yo basuh belah tu, kanu yo kena molek. Yo kena molek, bukan waris kali. Tapi yo kena molek. Dia ni hidup hitam lama dah. Kau hidup dang gitu mula-mula. Ha mula-mula yo sedai lakon gapo tahu, dia duduk dang gitunya. Ha tu ya tadi. Supa tu puak jatuh darah bola. Darah bola ni Allah tahu habis. Kasut bakabu berapa? Butir kasut berapa butir? Hak 5 ke hak 8 ke hak 12. Patu tahun ni sepak apa puluh butir dah. Ha duk main mano asal negeri mano nak jual tubuh harga berapa? Tahu habis. Tidur buku berapa? Harga tubuh harga berapa? Tahu habis, tahu habis. Turun padai tu tahu dah. Learning dah main semusa mana pula. Malik ahad apa yang punya tanah main hak mana tahu dah. Ya petah kita. Karena ya kena, ya kena. Tapi Nabi Muhammad tak kena kita. Sabik nak ya tu tak ada seruh gapo kita. Tak ada seruh gapo. Ha, padahal kalau kita tengok dalam zangi-zangi ni padai dah. Moh kita ni ha, moh kita ni nak ayat kalau nari Arab kena ngaji sejarah. Apa panggil kena ngaji sirah. Pelajari sirah. Ha bahasa Arab. Ha tu, banyak deroyak Nabi kita so kaluh lagi. Semua hak buat zangi tu dalam sirah belaka tu. Tue dia buat zangi tu hak kita nak baca tu, hak Jawi ke hak Arab ke, semua ambil dalam sirah, dalam kitab-kitab hadis-hadis belaka. Bukan hidup pejam mata dak tu. Ha tu, tidak. Hanya yang gi buat sirah kat dia ya. Nabi lagu tu, Nabi lagu ni dia buat cara dia teng kuam. Ha dia teng kuam. Tapi kuam mai sana tu ambil di dalam hadis-hadis Nabi. Dalam sirah-sirah Rasulullah. Tidak nak ambil mana nak tahu tentang Nabi. Ha tu. Nak ambil mana kalau tak ambil dalam tu. Sebab tu dia ambil di dalam riwayat-riwayat semua noyak tu. Seperti tu baca tadi tu. Wa kana sallallahu tu banyak sekali tu. Kalau baca zangi Arab tu kak, wa kana sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad dulunya al-hayai wa tawadhu, sangat-sangat malu dan merendah diri. Nabi kita ni malu. Kalau kecek sikit mula sipu-sipu, tak gamuk. Ha kecek kelima-kelima hok tak comel, bahasa nyapu-nyapu tak kecek Nabi kita. Ya malu nak kecek nyapu-nyapu. Kita dok dan natok pung-pung hok wemu. Bini kata weyo pun natok teh memu. Ha tino ya tu. Nabi dok. Nabi nak kecek benda tak molek, sipu-sipu Nabi kita. Dia malu, sifat malu. Ha, tu noyak Nabi kita. Lagi pula tawaduk. Apa tawaduk? Merendah diri. Ha, merendah diri Nabi kita. Dia tak tengok, dia tak apa. Ha, tak tengok lah, tak ada tengok. Takabur tak ada Nabi kita. Sabik dia berjaya berdakwah di Mekah. Sebab tu dia berjaya. Kenapa? Dia daripada budak kecil-kecil lagi dah tak pernah punah perawak dalam Mekah. Sebab tu yang kita awah gapo orang cayuh dah. Kalau tak lagu tu bila Nabi kita nak berjaya. Mula-mula berdakwah. Nak wi boleh tak ni tu Allah cukup payah. Tapi orang masuk Islam lalu dah. Bila yang berdakwah masuk Islam dah. Hanya lambat tu orang dia takut je. Nak masuk tapi takut ke Abu Jahal. Ni tahun baru boleh 40 orang. Ni tahun Nabi kita berdakwah boleh 40 orang. Tu no ayat sejarah Nabi kita susah tak susah. Baru boleh 40 orang ni tahun. Nabi dia using in wak geno lah. Ha lambat. Baru boleh 40 orang yo. Ha. Ha tu ni tahun. Bo tahun yang kena tu Saidina Umar masuk Islam.
Bos Serina Umar masuk Islam, orang pun berani. Duk lik Umar. Demi wak Umar tu duk lik Umar. Masuk dah. Abu Jahal pun tak berani tupu wak Umar sang dia tu masuk Islam. Oh tidak duk kapuh dua tu ke orang takut sungguh. Umar masuk Islam. Ha kira. Umar masuk Islam umur 33. Umur 33 Umar. Jadi kita tengok sahabat Nabi ni muda-muda belaka. Serina Abu Bakar 38. Serina Uthman 35. Serina Umar 33. Masuk Islam no ayat tu. Wairung-wairung belaka lagi lah umur 30 hai belaka. Bukan kata Abu Bakar ni masuk ni 10 dah. Dah. Muda-muda belaka, muda-muda belaka, muda-muda belaka. Ha tu. Bos Serina Umar tu masuk Islam. Barulah bakat ramah masuk Islam. Ini dakwah Rasulullah no ayat tu. Tapi kok no ayat tu. Nah, ha, susahlah Nabi kita. Ha tu. Sebab tu dalam Quran pun duk cerita kata Nabi kita ni contoh dan tauladan yang baik. Ha, contoh dan tauladan yang baik. Sebagaimana Tuhan ada ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya ada bagimu tu seorang rasul nama Muhammad. Tapi pada diri dia tu Nabi Tuhan katanya uswatun hasanah. Contoh dan tauladan yang baik. Tuhan ayat sendiri dah. Banyak ayat Quran ada ayat tentang Nabi Muhammad ni. Ha tu. Jadi Tuhan royak kata Nabi Muhammad ni contoh dan tauladan. Kan. Lepas tu sebut kata contoh tauladan kita retilah. Gapo contoh dan tauladan? Kita pasti panggil bahasa kampung kata Nabi Muhammad ni sebagai cermin. Apa cermin? Tempat suluh. Ambo nak tengok ambo betul tak betul suluh dengan Nabi Muhammad. Demo nak tahu kata comel tak comel suluh dengan Nabi Muhammad. Sebab tu Nabi Muhammad sebagai cermin contoh dan tauladan baik. Lepas tu dah contoh terbaik kita nak tengok gapo Muhammad. Kita nak tengok gapo Muhammad. Ha kita nak tengok gapo Muhammad. Boleh tengok belako. Boleh tengok belako Nabi Muhammad. Neh, Nabi Muhammad boleh tengok belako. Kita nak tengok mudah-mudah dah tu. Neh, hari ni kita tengok Nabi Muhammad ni. Kalau masa dia ketik, masa dia duduk Mekah, masa-masa dulu, dia pera kambing. Dia makan upah pera kambing. Ha, dalam umur 4-13. Ha, dia pera kambing, perah susu kambing. Ha, tu. Pera kambing, ha, perah susu kambing. Nah, ha, tu Nabi kita. Contoh dia tu. Lepas tu, apa lagi nak ayat dia tu? Banyak. Jahit kain dia. Jahit kasut Nabi kita. Ini perangai Nabi kita contohnya. Hak besar sekali dalam hidup dia ni. Apa nama? Iaitu Perkahwinan dia dengan Siti Khadijah. Mula-mula Nabi kita bini. Mula-mula Nabi kita bini dengan Khadijah. Lepas tu kita nak tengok tak kita ni betul tak betul. Tengok Nabi. Tengok Nabi. Nabi bining sana itu. Supa dengan kita bining. Haa, kita tengok. Nah, kita tengok Nabi bining dengan kita bining supa ke tak? Oh, dia mengatakan supa. Dia akak nikah tak? Tidur lah. Ya, supa ya. Nah. Haa, tu. Tapi nak royak kata Nabi dia bining ni. Nah, dia bining ni. Dia bina di atas agama. Tu hak besar sekali. Sabit itulah puak kita malening ni. Nah, puak kita malening nak royak kata ni, muda-mudi puak kita ni. Hak nak belaki pun baik, hak nak bining pun baik. Mula-mula nak tak perdu ni kita kena niat lillah dah kerana Allah. Hasil tu kalau kita nak menikah anak kita pun kena pesan situ. Anak tino ke anak jatuh pun ingat mula lagi tu. Moga anak nikah tak banyak hari dah. Dia masuk minta dah cerah dah.
Kita kena, kena ledah hati kita, anak kita ingat. Mak, ingat deh, nak berlaki ni kerana Allah ni. Hawa, ingat deh, nak bini kerana Allah ni. Ha, terpocok gitu lah. Ada ke tak kita pocok lagu tu? Ha, ha ni payah ni. Payah. Nak buat kena, nak wiyada jiwa ni dulu dalam hati kita. Dia mana bini awe? Oh, kalau jadi insya-Allah dah pakai puluk awe tu. Ada dak kerana Allah? Ha, kita kena, kita kena setuh dah hati. Ingat mun nak bini kerana Allah. Aku nak kerana Allah ni kerana. Pas kalau kecek dengan tino kita pun. Kecek dengan bakar bini kita tu. Kita ni nak nikah ni kerana Allah ni. Biar kita tu kecek terosak dengan tino. Tak ada nikah lagi binaklah. Masuk minta dah. Tapi tak ada majlis lagi. Tapi dia kecek dah. Kita ni kerana Allah ni deh, kerana Allah, kerana Allah. Ha, kita nak bini ni nak nak mikrob keluar ni kerana Allah. Cuba je sebut we cak, sebut je. We tani dia lah jiwa kita. Barulah ye semar naik anak molek, 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 molek dah. Ha, naik junjung molek, molek pucuk tu kawi sulu, sulu, sulu lah dah. Cubalah kita bini belaki kerana gelinya. Ha, ha, kerana gelinya. Hak tino pekeleng-keleng-keleng, hak jatah pun lengok-lengok, lengok-lengok, lengok-lengok. Ha, nak dua tu juga kelak-kelak, suka lah, mi huang suk, mi huang suk, kena. Mungkin nak temal ada. Tak ada benih tu. Dia tak ada benih tu, main hari cuk wiwa. Tidak, hari cuk wiwa. Wak puluk pun tu juga. Tapi benih yang timbul saat ini, tubik saat itu, dia tak subur. Dia ada kuning. Dia ada, ada layu, ada kecuk. Ha, saat ini, ya bina saat itu payah. Sebab tu ugamu kena ingat semua-semua. Ha, ini nak oya. Kalau kita dah sebut dengan bini kita kerana Allah, kerana Allah. Kasih sungguh. Bahaya tak nak balas mana? Cuba kerana muka lain. Kalau jatuh nak kau tino kerana janguk, kerana kayu, kerana comel. Ha, tu. Nih, kalau jatuh nak kau tino. Bahaya anak sore. Lu kakak mah banyak moyo lu musala denak aku tu tadi tadi supaya juga hatino nak kau jatuh ha nak jatuh nak kau go tu nak kau go ni misal tu tadi juga dia tak boleh stop benda tu dia tak boleh stop dulu dia naik tak subuh naik tu naik belaka tapi cara naik saat itu kalau tak bina dengan agama dia tak tahan lama tak tahan lama ada setengah orang gege dulu baru seni. Ada setengah orang tu geger pas. Orang ni seni daripada awal sampai kaki. Ada juga. Tak di umbi kita tu. Di kita cakur mula-mula tu. Ingat boleh. Anak kita, kita nak bini, kita nak nikah anak kita. Anak jatuh kita nak bini. Maksud minta lah, ya kena dah. Dia mau kalau kahwin. Ha, kita tengok siap belakang dah. Tidak tengok belakang dah. Ha, kita kena ajar anak kita. Buya sebut dengan hati ni, kita nak kita nikah ni kerana Allah ni. Kerana kita nak nak bina keluarga. Ha, kita nak ada kerap keluar. Ia jadi mi kuam suk, ada cukup siap dari tu. Kenapa? Ia patah habis, patah habis, patah habis, patah habis. Benda tak molek jadi patah, 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 patah habis dah. Ia akan naik siap, siap naik molek dah. Kalau hijau buat pun nak ayat kata, boleh tengok dah. Naik tagih, kau naik tagih, kau naik tagih, kau naik tagih. Dia kata, eh, dia ni bagus sangat ya. Ih, jadi sungguh dua orang ni lah. Dia mau tengok. Hanya ayat tu. Nak ayat apa? Nak ayat tu bila kita bina di atas, atas ugamu. Sabit tu Nabi ni besar kali. Tengok dia nikah Khadijah. Nabi kalau bukan kerana ugamu, dia tak nikah dengan Khadijah. Dia tak nikah dengan Khadijah. Nak nikah dengan Khadijah, umur 40. Kita lagu mana kalau kena kita? Kita umur 25. Tino tu umur 40 hujan dah anak dua. Anak dua. Khadijah anak dua dah. Tu laki pun dua dah. Baru boleh ke Nabi kita. Kalau tak kerana agama Nabi tak nikah. Tapi dia tengok Khadijah ni memang orang tino hak suci sungguh. Nak dia kerana Allah. Tengok Khadijah masuk pergi minta sendiri. Masuk pergi minta sendiri. Mana Khadijah ni bukan pergapa-gapa tak ada. Dia nak ke Nabi Muhammad ni kerana nak bina keluarga betul-betul. Sambil dia duduk dengan Nabi kita boleh anak ni orang. Anak ni orang. Pas kalau kita hari ni umur 40 nak boleh ni lagi eh.
Ha, nak boleh dah ni. Apa tengok tak nampak dah ni. Dua pun terik dah. Besok. Tapi Nabi dan Khadijah ni, ni, ni. Padahal anak kata laki lain dua dah. Jatuh sore, tina sore. Tu laki dua dah. Nak royak kata dia nak sungguh ke Nabi Muhammad. Siapa boleh anak ni? Ha tu? Ha, mana nafsu dia penuh. Penuh pun Nabi kita. Ha tu. Pas dua tu rajin balah dah. Tak ada rajin balah Khadijah ke Nabi Muhammad. Tak ada rajin balah. Dekat-dekat Khadijah nak mati duk minta maaf ke Nabi kita. Tu Khadijah. Dekat-dekat ia nak mati, Khadijah duk minta maaf, ya Rasulullah maaf kat aku dik, ya Rasulullah. Ya Rasulullah maaflah kat aku, ya Rasulullah. Selama aku jadi binimu ya Rasulullah. Aku takut aku disalah denganmu ya Rasulullah. Maaflah ya Rasulullah, duk minta maaf ke Nabi kita. Dekat dia nak dekat-dekat dia nak mati. Dia minta maaf, dia minta maaf. Setah semuluk. Minta sobuk, minta sobuk. Bolah sekali nak mati dah. Dia panggil Fatimah, anak tina dia. Dia panggil anak tina dia, Fatimah. Fatimah, mari setah tempat mama ni, Fatimah. Fatimah, mari setah di mama ni. Setah Fatimah, mari nyok. Mari, peluk. Apa mama? Dia royak kat ayah setah lagi luar. Ayah duduk luar ni. Dia royak kat ayah setah lagi. Goyak ke ayah, kata mama besar. Ayah, goyak kata mama nak kain serbet, ayah selah. Mama tak ada kain nak buat kapel. Mama tak ada kain nak buat kapel, mayat mama ni. Goyak tu sesok dia, habis harta dia, pakai kain tapung. Dia minta kain serbet Nabi selah. Nak buat bukuh mayat dia. Tu, suruh Fatimah pergi goyak. Tiga tu Nabi dia terima wahyu di luar pagar dia. Ha, di luar pagar dia. Fatimah pergi royak kat ayah setari, royak. Mama besar kata, mama nak nak kain serbet ayah. Ingat kain serbet ayah, hak mula-mula terima wahyu. Tak sih lain, nak hak mula-mula pakar, mula terima wahyu. Ikrok. Tu nak royak dia nak-naknya. Lepas tu royak katik kat ayah, Fatimah. Wia doa katik dengan Tuhan, jangan wih sakit lah mama nak mati ni. Dua kara dia besar. Ni kau dijah nak royak tu. Fatimah pun tu baik nyok tu baik lepak tu baik luar pagar. Nabi dia nyetok. Jibra'i pergi perak. Sudah lah timur wahyu. Fatimah gilip belakang Nabi Wissalat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi dengar suara Fatimah. Nabi pun jenguk tengok. Apa Fatimah? Ada kerja apa Fatimah? Fatimah masuk peluk. Ayah dia peluk Nabi kita. Ayah mama pesek ayah. Ayah mama pesek ayah. Mama tak arak dah ayah. Mama ayah rasa nak mati dah ayah. Mama pesek ayah. Nabi kata pesek apa Fatimah. Mama pesek. Mama nak kain serbet ayah selak. Kain serbet yang ayah pakar mula-mula terima wahyu. Mama tak ada kain ayah. Mama tak ada kain ayah. Nak buat buku mayat dia. Mama nak mati dah. Mama tak arak ayah. Mama suruh doa dia katik. Ayah doa kepada Tuhan katik. Jangan sakitlah ruh mama nak tubik ni. Tu yang besar ke Fatimah tu ayah. Nabi bila dengar rayuan terakhir Khadijah kata gitu. Bangun kata. Akak punggung paling belakang tahun. Nyok masuk dalam rumah. Masuk ke Khadijah dia teriak. Khadijah dia teriak. Dia minta maaf Nabi tu. Nabi masuk ke peluk. Ha, tu hari berpisah Khadijah. Hari nak becek amla cewi kerang sutai dah. Ha, masuk ke peluk. Masuk ke peluk Khadijah. Nabi tanya geno Khadijah mu teriak apa Khadijah? Khadijah geno Khadijah. Khadijah kata ya Rasulullah. Ya Rasulullah maaflah kat aku ya Rasulullah. Selama aku jadi binimu, aku takut aku deraka kamu ya Rasulullah. Tengok Khadijah. Padahal ayo orang kaya tu. Takut deraka kau tu lelaki. Aku nak minta pada muslah kain ya Rasulullah. Aku tak ada kain. Tengok ni aku pakai kain ni. Kain tapung kira. Sedega habis. Siapa kain pakai tak ada habis. Wikore habis. Ha, tu nak ayak. Orang kaya sekali dia lemkah. Nak ayak kata Khadijah. Sebab tu nak ayak kata Khadijah nak ke Nabi bukan nak ugamu. Nabi nak ke Khadijah pun ialah kerana ugamu. Nak minum ugamu. Nak bina ugamu. Siapa Khadijah kata ya Rasulullah. Aku nak pesan pada mu sikit ya Rasulullah. Mu sabarlah ya Rasulullah. Mu sabarlah ya Rasulullah.
Aku nak minta musabah ya Rasulullah. Nanti kalau musabah orang Mekah ni masuk Islam habis. Bila musabah ya Rasulullah, orang Mekah ni masuk Islam habis ya Rasulullah. Musabahlah ya Rasulullah. Aku habis dah harta aku ni ya Rasulullah. Aku hebah kamu melaka dah harta aku ya Rasulullah. Untuk membuat perjuangan dakwah ya Rasulullah. Aku serah kamu melaka dah. Tapi aku nak minta padamu musabahlah. Musabah, aku nak minta musabah. Nanti orang dalam Mekah ni masuk Islam habis ya Rasulullah. Ha tu Khadijah nak minta ke Nabi kita. Dia kata harta dia habis dah, ya hadiah habis dah. Ya hebah ke Nabi kita habis licin dah. Duh, tak lama. Selepas pada tu tak berapa je. Khadijah di saat-saat dia tak agak gida, tak agak dah, tak agak dah, tak agak dah. Fatimah pun masuklah. Nabi kita pun duduk tepi Khadijah. Duduk tepi Khadijah noyak tu. Nabi duduk pegang tangan Khadijah dia tak agak, tak agak, tak agak. Sebab kita hari ni lah. Kogi, kogi, kogi dah. Tapi mulut dia tak luar-luar. Minta maaf ke Nabi kita. Ya Rasulullah maaf kat akulah Rasulullah. Ya Rasulullah maaflah kat aku banyak-banyak ya Rasulullah. Ya Rasulullah maaflah ya Rasulullah. Dia gitu. Ha, dia gitu. Bo akhir-akhir sekali kau tak agak, kau tak agak, kau tak agak. Nabi pegang tangan. Nabi pegang tangan Khadijah. Di saat-saat, saat-saat Khadijah nak meninggal dah. Ha, tu. Dekat Khadijah nak meninggal Nabi pegang, Nabi pegang, Nabi pegang. Bo duk star ya. Nabi duk talqin Khadijah. Nabi duk ajar mucak. La ilaha illallah. Khadijah mula-mula tu tak tahu. Ya Rasulullah ma'alah ya Rasulullah. Ya Rasulullah ma'alah ya Rasulullah. Nabi duk la ilaha illallah. Ya Rasulullah ma'alah ya Rasulullah. Bawa akhir dia sekat nak kita dah. Barulah dia mengucap. Barulah ilaha illallah. Raik dah dah. Bawa raik tu Nabi kita teriak dah. Teriak air mata berak, 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 berak. Teriak dah. Bawa teriak setelah Nabi kita akat tangi-langi. Doa dengan Tuhan, ya Allah. Ya Allah, aku nak ayat padamu. Ya Allah, Khadijah aku tak ada dah, ya Allah. Ya Allah, isteri kesayangnya aku tak ada dah. Ya. Dia pergi dah, ya Allah. Mu panggil pergi dah, ya Allah. Tak ada dah isteri yang nak bela hatiku, ya Allah. Tak ada dah. Orang nak menyejuk hatiku, tak ada dah, ya Allah. Teriak ke Tuhan. Teriak belah-belah. Tu di saat Khadijah mati, ya tu. Ni isteri yang pertama ni, ya. Nabi tak pernah bining lagi dengan ni, ya. Tika tu Khadijah umur 65. Nabi ketika tu umur 50 dia mati. Daduk dua orang ni 25 tahun boleh anak ni orang. Daduk 25 tahun ya. Hani Khadijah dengan Nabi kita. Ha tu. Hani nak ayat tu bino bining bino datang ugamu. Sabi dia mi khamsu, mi khamsu. Ha mi khamsu nak ayat tu. Orang dah bining belaki bino datang ugamu, dia mi khamsu lah dah. Tak ada orang royak, tak ada orang royak. Dia terjadi sendiri. Dia terjadi sendiri. Bining pun sedak dengar kecek. Tok laki pun sedak dengar dia kecek. Tak ada bunyi nak tekai, tak ada bunyi nak benemu aku dak. Hani nak ayat kalau kita bina di atas ugamu. Kerana apa? Kerana matlamat sama je. Paumai sama je. Cabau dengan casau ni. Tapi kalau selain daripada agama, dah nak kecil dah. Tidak Nabi tak raya lah hadis dia. Masa nak pilih bining. Nabi kata kalau mu nak bining sana itu kerana janguk. Boleh. Mu nak bining sana itu kerana dia kaya. Boleh. Ha, tu. Kalau mu nak bining kerana dia ni titih baris molek, terakung dia molek. Boleh. Tapi Nabi kata, Nabi kata, kalau mu bining kerana ugamu, kalau mu nak bining kerana ugamu, Nabi kata, hak itulah yang mu kena pilihnya. Pilihlah hak ugamu. Hani Nabi dah ayat dalam hadis. Ha, fazfar bizatiddin. Suruh pilih hak mempunyai ugamu. Ha, sebab tu kena bina dalam ugamu. Hari ni puak kita dah jadi ceng-ceng, coceng, coceng ni. Coceng dalam hidup baru tak kira kerja buat lagi. Ada setengah orang ni nikah dah 3 tahun dah. Anak boleh seorang dah. Lepas bunyi duk jeng pula dah. Bunyi kata.
Tahu kok tino tak segi mah jatuh kok mana salah kok mana kakak ipar ini tahu lah. Ha, hot nunggu tak segelik kau nula dah. Menyitu tua ngepek sikit baru ni kata ni ha, tengok. Ya tak dia nak jadi dia berbadi-badi. Salah makan belajar sikit mula nak baca. Ha, ya lagu tu dah. So, tu nak jadi tu. Pas kalau lah tak ada tak ada benda lagu tu, tak naik target, tak naik target. Tak naik target dalam hidup. Payah. Kotino buruknya kilik kat anak tu. Kilik, gede. Kau jatuh pun naik motor kat. Tak ada mikir gapo. Pukul 11 baru bangun kau jatuh. Semua tak ada harap gapo dah jatuh. Ha, dia bilang. Pas nak rok kena, nak rok kena. Tak rok. Kotino pula pun tak ada gapo sekarang. Anak juga nye kata. Kau jatuh pun tak ada, semua tak ada pau main. Gitu. Pasal nak makan nasi, makan nasi gabu, makan nasi gabu. Anak bini di rumah tak tahu dah. Kau ada makan gabu tak tahu. Ha, jadi tak sekapuh, tak sehidup. Ini nak jatuh, bila kita bina, bukan tahu gabu. Sebab itulah, supaya tu juga masalah yang kita nak duduk dalam kampung saat ini, nak pergi maju kampung kita saat ini, kita kena hidup habis. Kita kena hidup habis. Hidup habis lagu mana? Hak pala-pala ni kena hidup habis. Yang pertama, kepala punam dalam kampung. Kena mikir punam dalam kampung. No, aku nak jamu anak rakyat pun duduk lapar selajak ni. Haa, tu sebenarnya lagi gitu.